Oke, jadi ini tempat magang saya, tepatnya di lantai 4 gedung Siola sebagai basecamp kami sebagai mahasiswa magang non Kalimasada. Ini lorongnya. Dan ini lounge untuk kami bersantai. Dan ini adalah ruangannya, guys. Pada tanggal 28 Maret, seluruh mahasiswa magang MBKMA diundang di Pemkot Surabaya untuk peresmian dari 650 mahasiswa yang terlibat aktif dalam program magang MBKMA. Ini blacking, Pak. Ini sana, Pak. Nah, mau ngarep-ngarepnya, Pak. Oke. Ini. Nah, dari sini, kayaknya, Pak. Eh. Oke. Oke, terima kasih, Pak Erik, atas programnya, Pak. Aku yang matur nuwun. Di sawi-sawi, Pak. Mereka belajar. Di mantap, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ini ada beberapa job desk yang kami kerjakan. Mencari melakukan entry data inventaris di Spenduk Capil. Dikarenakan terdapat 1950 barang yang harus kami entry dan identifikasi penggunaan barang tersebut, seperti apakah masih layak digunakan atau tidak, apakah harga produknya sama sesuai dengan harga pembeliannya. Adapun tugas baru yaitu menginput data cak minduk bersama tim, yang mana data yang kami olah yaitu mulai dari bulan Oktober 2021 hingga Februari 2022. Tui dulu, guys. Pada kali ini saya melakukan pengecekan data pada entry data admin duk. Jadi kali ini saya akan melakukan entry data analisis beban kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, tepatnya pada tahun 2023.
Oke, jadi yang pertama kita akan melakukan ini. Penjelasan kependudukan disesuaikan dengan kategori yang ada pada bagian sini. Dan setelah itu akan dilakukan penyesuaian. Kita di sini cara melakukan tambah dan melakukan uraian tugas ini dengan pengentrian pada ini. Masukkan titik A, kita copy dan seterusnya. Pada kali ini saya melakukan input data bon pengeluaran barang untuk keperluan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.